Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Wan Nurani dalam edisi pengenalan TV iPad. Institut Pengajian Al-Quran iPad merupakan sebuah yayasan yang ditubuhkan pada 13 Mei 2013 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, Akta 258 Jabatan Perdana Menteri. iPad sebagai satu NGO yang bergerak melaksanakan aktiviti-aktivitinya sebagai non-profit organisation pertubuhan tidak berkeuntungan. Ia menumpu perhatian kepada bidang pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran dengan 5 fokus utama: pengajian, pembelajaran, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ilmu Al-Quran. Dari perspektif pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP sahaja, untuk mencapai tujuan di atas, iPad melaksanakan usaha-usaha dengan mengembleng beberapa program melalui 2 jurusan. Pertama, melahirkan tenaga pengajar melalui kursus-kursus tenaga pengajar LTP-TOT. Kedua, mengajar mereka yang memerlukan melalui kelas Celik Al-Quran KCQ, kelas Tahsin Al-Quran KTQ dan pelbagai program-program lain. Pelaksanaan usaha ini memberi keutamaan kepada 2 saranan pilihan. Pertama, pembasmian buta huruf Al-Quran dari segi aktiviti. Kedua, golongan asnaf khususnya para mu'alaf, saudara-saudara baru dan fakir miskin dari segi pemanfaat. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor telefon 03-7931-5329 atau WhatsApp ke nombor 011-5666-6100. Juga boleh berkunjung ke alamat Institut Pengajian Al-Quran, Akademik Pengajian Al-Quran nombor 2, 3 tingkat 2, Jalan 14/22, Seksyen 14, 46,100 Petaling Jaya, Selangor. Atau lawati ke page Institut Pengajian Al-Quran dan Kaedah Abah Hatta, Instagram ipeg_official, website www.ipeg.org.my. Sekian sahaja berita TV Gema iPad edisi pengenalan. Assalamualaikum dan salam hormat.